PT Garasindo Interglobal sebagai pemegang merek Fiat di Indonesia secara resmi meluncurkan Fiat 500 Sport di Mall Kemang Village, Jakarta. Sebagai kendaraan premium city car yang memiliki desain serta fungsional khas Italia, mobil ini dirancang untuk mencerminkan keindahan serta menghadirkan rasa happy life bagi para pengendara. Di Fiat 500 Sport ini lebih straightforward ya, menggunakan emblem-emblem yang sangat kelihatan lebih maskulin ya kalau saya boleh bilang, dan juga di dalam interiornya itu menggunakan hanya satu pilihan warna, yaitu pilihan warna hitam baik jok kulit maupun dashboardnya. Fiat 500 Sport ini juga diusung oleh mesin 1400cc dengan tenaga kuda atau horsepower sebanyak 100 horsepower dan juga dengan torsi sebanyak 131, dan untuk Fiat 500 Sport ini kita targetkan sekitar 30% ya alokasi yang kita miliki dibandingkan dari seluruh Fiat 500 dari segala macam variannya. Untuk bulan Mei ini atau di akhir April ini sampai dengan akhir tahun 2014, kita targetkan untuk menjual Fiat 500 ini sebanyak 300 unit. Selain itu, Fiat 500 Sport didukung dengan fitur keselamatan seperti 7 airbag, 4-wheel anti-lock brake system, electromagnetic dipping review mirror, serta beberapa fitur pengaman lainnya. Dalam hal bahan bakar, Fiat 500 dilengkapi juga dengan full variable Volvo Action yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menurunkan emisi gas buang CO2 sebanyak 10% dibandingkan mesin mobil lainnya. Tentunya, dengan berbagai pilihan warna yang dihadirkan Fiat 500 Sport untuk pangsa pasar Indonesia, akan semakin menambah pilihan menarik bagi para konsumen. This is TV, Jakarta.